Okey, law yang terakhir yang kita nak tengok adalah law yang ketujuh. Alright, law yang ketujuh ini, kalau saya boleh tulis di sini, law yang ketujuh adalah A power of 0 equal to 1. Maksudnya di sini, alright, even kalau you tekan capital letter sekalipun, okay, for example, 3 kuasa kosong, kalau kita capital letter dia kena kuasa 1. 0.32 kuasa kosong juga you akan dapat 1. 1 per 2 kuasa akan dengan kosong juga you akan dapat 1. 1000 kuasakan dengan kosong juga you akan dapat 1. So apa dua nombor, kalau kita kuasakan dengan kosong dia akan jadi 1. Alright. So kita tengok contoh yang ini. Alright. Kalau baca, okay, soalan dia dia kata simplify. So apa yang you all perlu buat sekarang adalah okay, tengok yang pertama, tengok yang kedua. Yang pertama yang ini. Kalau kita simplify, yang pertama yang ini dia sama dengan law A power of M, power of N. Dan yang kedua yang ini dia sama dengan law 1 over A power of N. Okay. Sebelum kita selesai, kita simplifykan terlebih dahulu. A 5 multiply by 2 multiply by, okay, jadikan A power of 10 ini sebagai numerator. Dia akan jadi instead of positive, daripada positive, bila you jadikan numerator, power untuk A ini dia akan jadi negative. So, samaan kita sudah jadi A power of 10 multiply by A power of negative 10. Tengok di sini, kita multiplykan dua persamaan yang mempunyai base yang sama. Kalau kita rujuk sekali lagi kepada rumus, ianya bentuk begini. A power of M multiply by A power of N, mana kalau ianya adalah base yang sama yang diharapkan, power dia nanti kita akan lakukan addition. Okay, so maksudnya sekarang, kalau ini adalah gabungan, maksudnya sekarang A power of 10 dicampurkan, sebab kita lakukan multiply, kita campurkan dengan negative 10. So kita akan dapat ke sini A power of 10. Alright, tolakkan dengan 10. So you akan dapat ke sini adalah A power of 0, yang mana A power of 0 is equal to 1. Alright. Okay, contoh seterusnya adalah 3x power of 15 divide by x power 3 power of 5. Okay, kita buat satu-satu. Okay. So, kita akan lakukan division. Kita matikan yang ini. Yang ini bersamaan dengan a power of m power of n, yang mana kalau kita selesaikan dia menjadi a power of m multiply by n. Alright. Kita balik semula persoalan. So kita akan dapat di sini 3x power 15 divide by x 3 multiply by 5. Kita dapat 3x 15 divide by x power of 15. Division bermaksud, kalau kita tengok kita mempunyai base yang sama dan dilakukan division. Right. So kalau kita rujuk pada rumus, ini bersamaan dengan A power of N over A power of N, atau A power of M divide by A power of N, di mana kalau dia mempunyai base yang sama, power dia nanti kita akan lakukan subtraction. Okay, sama dengan case untuk soalan ini. So that means sekarang 3x power 15, apa nama, lakukan division. So kita akan lakukan pada power dia, dia adalah subtraction, tolakkan dengan 15. Kita boleh lakukan sebab
base dia adalah base yang sama. So you all akan dapat 3x00 x00 bermaksud 1. Kuasakan apa saja, x is variable. You masukkan apa jua nilai nombor dalam x yang ini, you kuasakan dengan 0, dia akan dapat 1. You dapat akhir is supposed to be 3. Okay, contoh yang ketiga. Okay, untuk law yang ketujuh, untuk indices 25 kuasa 3 kuasakan lagi dengan 0. Okay. So persamaan ini akan jadi 25 kuasa 3 darabkan dengan 0. So kita akan dapat dekat sini 25 kuasa 0. Apa jua nombor, jadi kuasakan dengan 0, nanti dia akan dapat 1. Okay, contoh seterusnya nampak sedikit kompleks. Okay, cuba kita perhatikan satu-satu which one kita nak selesaikan terlebih dahulu. So yang ini yang pertama kita boleh selesaikan, dan ini adalah yang kedua yang boleh kita selesaikan terlebih dahulu. Okay, right. So persamaan yang pertama yang akan kita selesaikan, so ia akan jadi sini adalah x 4 multiply by 2. Okay, the rest adalah sama. So yang lain akan jadi multiply by y 6. Ini adalah x 4 6. Okay, multiply by 1 over. So untuk y yang ini dia akan jadi y 3 multiply by. So sekarang kita nak lakukan, kita nak multiplykan kedua-dua bahagian yang ini. Ini adalah bahagian yang pertama, ini adalah bahagian yang kedua. Kita multiply. Okay, numerator multiply dengan numerator, denominator multiply dengan denominator. Numerator yang pertama adalah x power of x multiply by y power of 6. You multiplykan dengan 1. Numerator multiply dengan numerator. Bahagian denominator x power of 6 multiply by y power of 6. Jadi kita akan dapat dekat sini adalah x power of 8 multiply by y power of 6. Okay, sama, terus kita multiply by 1 over x power of 6 multiply by y. Kita perhatikan macam mana cara kita nak simplify ini. Tengok base dia, ini kita multiply, multiply base x, base x, ini base y, base y. So daripada keadaan yang ini sekarang, right, bentuk dia adalah seperti a power of n over a power of n. So kita boleh lakukan subtraction power untuk kedua-dua both x dan juga y, base x dan juga base y. So persamaan kita, okay, akan jadi dekat sini x kuasa 8 tolakkan dengan 6 multiply by y kuasa 6 tolakkan dengan 6. Okay. So apa yang berlaku dekat sini, x akan jadi x kuasa 2 y kuasa 0. Now untuk yang y kuasa kosong yang ini sekarang, okay, y kuasa kosong, kita tahu kalau kita masukkan apa jua nombor ke dalam y, bila kita kuasakan dengan kosong, dia akan jadi 1. Okay, so jawapan